Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak adu informasi terbaru bagi Anda KPMP KH dan PPNT penerima lama dan baru. Ada informasi terbaru yang sangat menggembirakan yang harus diketahui, dan ini terkait pencairan PKH tahap ketiga maupun PPNT tahap keempat untuk alokasi bulan Mei dan Juni, yang alhamdulillah pada hari ini di berbagai daerah terpantau pencairannya masih sedang dilanjut dicairkan oleh Bank Himbara sampai malam hari nanti. Bagi KPM, PKH, dan PPNT yang sudah cair bantuannya pada hari ini, saya ucapkan selamat. Segera manfaatkan uang bantuan dengan sebaik mungkin. Dan bagi KPM yang merasa teman-teman Anda sudah pada cair, namun Anda belum juga cair hingga saat ini, harap bisa bersabar, karena proses pencairannya ini dicairkan bertahap dan berbeda-beda di masing-masing daerah. Mungkin masih dalam proses transfer. Hal ini yang membuat uang bantuan PKH tahap ketiga Anda maupun PPNT tahap keempat Anda 400.000 belum juga cair hingga saat ini. Dan bagi KPM yang sudah boleh mengecek bantuannya pada hari ini, siapa tahu rezeki sudah ada saldo yang masuk. Ini adalah khusus bagi KPM, PKH, dan PPNT yang sudah masuk data bayar SP2D pencairan PKH tahap ketiga maupun SP2D PPNT tahap keempat alokasi bulan Mei dan Juni. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang sudah terpantau cair bantuannya. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja, keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair pada hari ini. Simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Dan berikut langsung saja terpantau ini daerah Jawa Timur, akhirnya PPNT plus PKH lansia keduanya cair bebarengan di kartu KKS Bank BNI. PKH lansia tahap 3 cair 400.000, sedangkan PPNT tahap keempat cair 400.000. Dari total KPM ada saldo masuk senilai Rp800.000. Kemudian selanjutnya untuk bantuan PPNT tahap keempat juga sudah cair di kartu KKS Bank BNI daerah Jawa Barat, baru saja diambil, saldo masuk senilai Rp400.000. Kemudian alhamdulillah PPNT plus PKH cair Rp400.000 di kartu KKS Bank BNI. Alhamdulillah yang sudah dinanti-nanti akhirnya cair juga PPNT tahap keempat. Bagi yang belum cair, harap bisa bersabar karena proses pencairannya saat ini masih sedang dicairkan secara bertahap. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.